Berada pada 6,5 meter di bawah permukaan tanah, sebuah komplek bangunan dari masa lampau terlihat keindahannya. Candi Sambisari memang seolah tidak nampak apabila dilihat dari kejauhan. Hal ini karena Candi Sambisari dahulu ditemukan dalam keadaan masih terkubur di area pesawahan. Hal ini berbeda dengan candi-candi yang ditemukan di dataran Prambanan maupun dataran Kedu, di mana candi-candi tersebut rata-rata ditemukan dalam kondisi runtuh di atas permukaan tanahnya. Candi Sambisari dinamakan sesuai dengan tempat ditemukannya candi ini, yaitu di Dusun Sambisari, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Candi Sambisari terdiri dari 4 bangunan candi dan mempunyai 3 halaman candi yang masing-masing dibatasi oleh pagar keliling. Pagar keliling paling luar diperkirakan fungsinya sebagai pagar pelapis yang tujuannya untuk melindungi bangunan candi dari material erupsi Gunung Merapi. Hal ini dilakukan oleh para pendiri Candi Sambisari pada masa Mataram kuno. Setelah pagar kedua yang dibangun lebih awal, rusak diterjang aliran lahar dari Gunung Merapi. Upaya untuk membelokkan aliran material dari Gunung Merapi juga dilakukan dengan menambahkan parit-parit pada sisi timur dan barat di luar pagar pertamanya. Sungguh luar biasa upaya nenek moyang dari masa Mataram kuno dalam melindungi candi ini dari bencana Merapi. Lantas, apakah sebabnya hingga Candi Sambisari ini begitu hebat dipertahankan oleh pendirinya pada masa Mataram kuno? Inilah Siran Lumah I Kelasa, sebuah bangunan candi pendermaan yang diperuntukkan bagi Raja keempat Kerajaan Mataram kuno, Rakaiwara Diah Manara. Candi Sambisari tentunya didirikan oleh raja-raja dari Mataram kuno. Setelah Sri Maharaja Rakaiwara meninggal, sebagai bentuk bakti kepada raja pendahulunya, dibangunlah candi pendarmaan, seperti yang termuat dalam prasasti Wanua Tengah III. Hal yang sangat wajar apabila candi ini dirawat dengan ekstra oleh para penerus Rakaiwara sebagai Raja Mataram kuno terdahulu. Apalagi diketahui Rakaiwara adalah penganut aliran Siwa yang sangat taat. Pada halaman kedua, terdapat 8 batu berbentuk lingga semu yang tertanam di 8 penjuru arah mata angin. 8 batu lingga semu ini sebagai batas suci area tanah yang didirikan candi di atasnya. Pada bagian tengah halaman suci ini, berdiri sebuah candi utama dengan arah hadap ke arah barat. Candi utama ini hanya menampakkan bagian tubuh dan atapnya saja. Hal ini dikarenakan bagian kaki candinya menyatu dengan pagar ketiga yang berupa pagar langkan yang mengelilingi bangunan candi utamanya. Di depan candi induk berdiri 3 buah bangunan candi perwara yang berukuran lebih kecil. Ketiga candi perwara ini hanya berupa bangunan kaki candi yang berbentuk batur tanpa atap permanen. Diperkirakan dahulu atap bangunan candi perwara ini terbuat dari kayu, sehingga saat candi ini ditemukan kembali pada tahun 1966, atap-atap candi yang terbuat dari bahan kayu tersebut sudah hancur diterjang material dari Gunung Merapi, gunung yang oleh sebagian ahli dijadikan kambing hitam penyebab musnahnya peradaban Mataram kuno di Jawa Tengah. Candi Sambisari memang menarik untuk dibahas. Selain nilai sejarahnya yang luar biasa,
Candi Sambisari memiliki daya tarik wisata. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota menjadikan magnet tersendiri untuk menarik para wisatawan berkunjung ke Candi Sambisari. Bisa dilihat bahwa Candi Sambisari ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Cukup dengan membayar tiket sebesar Rp5.000 saja, kita akan disuguhkan keindahan sebuah bangunan dari masa lalu yang artistik dan bernilai sejarah. Penataan lingkungan di kawasan Candi Sambisari pun cukup bagus, sehingga banyak pengunjung yang tertarik untuk sekedar berfoto atau menghabiskan akhir pekan di Candi Sambisari. Fasilitas yang ada di kawasan Candi Sambisari ini terbilang cukup lengkap, sehingga para pengunjung akan merasa nyaman ketika berada di sini. Terlebih letak Candi Sambisari ini juga berdekatan dengan tujuan wisata lain, seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, dan juga wisata kulinernya yang sangat menggiurkan. Rasanya tidak akan habis jika membahas tentang Candi Sambisari ini. Sebagai salah satu alternatif destinasi wisata sejarah di Yogyakarta, Candi Sambisari ini patut untuk dikunjungi. Demikianlah perjalanan kami kali ini untuk mengulas lebih dalam tentang Candi Sambisari. Salam budaya.